Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kami akan bawakan sahabat-sahabat semua ke suatu kawasan ya, ke suatu tempat yang bernama Syuhada. Ia merupakan suatu tempat yang bersejarah ya, dan letaknya betul-betul dalam kawasan penempatan penduduk ya, di antara rumah-rumah dan masjid. Okey, kita dah hampir sampai ke tempat yang kita tuju. Alhamdulillah. Okey, kalau tengok sebelah kiri tu, satu yang bertembok ya, bertutup tu, inilah dia tempatnya yang kita akan bawakan sahabat-sahabat sekalian. Ia dipercayai merupakan suatu kubur seorang sahabat yang juga merupakan ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita dah sampai di makam Sayyidina Abdullah bin Ibnu Umar, iaitu anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Di belakang saya ni insya-Allah. Jadi jom kita pergi ziarah. Dan dipahamkan di sekitar ni juga ada perkuburan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berjauhan. Jadi kita cuba menjejaki insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Abdullah ibn Umar dipercayai meninggal sekitar umur 82 sehingga 83 tahun, sekitar itulah. Dan meninggal di Mekah. Beliau merupakan salah seorang daripada empat ibnu Abdullah yang faqih tentang din. Alhamdulillah, insyaAllah kita cuba menjejaki ya. Dipercayai ada kubur-kubur sahabat lagi di sekitar ni. Masya Allah, tabarakallah, rupanya sebelah ya. Yes, ni dia di depan ni kubur sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita tak pasti kubur siapa lah. Jadi bertentangan dengan kubur Abdullah ibn Umar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kelihatan macam ada tiga ataupun empat lah perkuburan lama di kawasan ni. Kita tak pasti perkuburan siapa, tapi dipercayai perkuburan sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga di sini. Kelihatan di sebelah batu-batu kecil yang terletak kubur, terdapat juga binaan, runtuhan binaan lama. Kalau kita nampak ni macam perkuburan lama lah. Jadi wallahualam, kita tak dapat nak mengesahkan dari mana-mana sumber yang jelas siapa sahabat-sahabat yang dimaksudkan yang dimakamkan di sini. Dari kedudukan ni nampak jelas kan? Saya cuba tunjuk bahawa bersebelahan saja. Ini kubur Sayyidina Abdullah, dan sebelahan ni kubur sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sekadar itulah pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi di siri yang akan datang. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.